Organisasi Kemasyarakatan Jaringan Indonesia JARI mendukung Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sebagai calon wakil presiden. Ya, mereka menganggap Akbar akan cocok jika disandingkan dengan calon presiden Joko Widodo dari PDI Perjuangan ataupun Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Ormas Jaringan Indonesia atau JARI mendeklarasikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sebagai calon wakil presiden periode 2014 hingga 2019. Hal tersebut atas banyak pertimbangan, salah satunya adalah sepak terjang Akbar Tanjung di dunia perpolitikan Indonesia. JARI juga merekomendasikan beberapa strategi politik dan calon presiden yang akan bersanding dengan Akbar pada pemilu 2014. Sementara Akbar Tanjung sendiri menanggapi positif dukungan tersebut. Akbar menyatakan siap menjadi cawapres dan menerima pinangan dari parpol manapun. Dukungan dari JARI menurut Akbar akan disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Secara resmi tidak ada. Artinya secara resmi saya mendatang tidak ada. Karena apa? Ya kan kemarin kan baru suatu pernyataan-pernyataan lepas begitu. Tapi pada waktunya saya ketemu tentu akan saya sampaikan bahwa saya didatangin oleh adik-adik mahasiswa Jaringan Indonesia yang mereka menyatakan dukungan saya sebagai capres, dan kemudian saya juga telah menyatakan, saya ulangi, cawapres. Saya juga sudah menyatakan bila mana ada yang mengajak dan diminta kesediaan saya mengatakan bersedia. Tentu pada waktunya akan saya sampaikan, diserahkan dengan Abu Rizal.